Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen, yang tentunya masih membahas di seputaran pengecatan airbrush. Di video kali ini, saya ingin melakukan proses finishing atau pengekliran. Untuk clearnya sendiri, saya menggunakan clear coat yang harga 100 ribuan, clear coat dari produk Dana Gloss yang flash clear. Tetapi untuk thinnernya saya menggunakan dari produk Velcoat yang slow. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti yang ada di video ini. Seperti apa proses dan langkah-langkahnya? Yang penasaran langsung saja simak videonya. Dan ini penampakan setelah di clear dasar, setelah 2 lapis, setelah 3 hari kemudian saya amplas. Untuk amplasnya saya menggunakan amplas ukuran 1000, tetapi bila teman-teman ingin menggunakan amplas yang 1500 juga bisa. Sebenarnya untuk amplas ukuran 800 juga masih aman, tetapi yang paling sering saya gunakan amplas yang ukuran 1000. Tujuan dari proses pengamplasan ini yaitu yang pertama untuk menghaluskan grafis yang masih timbul, kemudian untuk menghaluskan pori-pori apabila masih ada yang kulit jeruk, kemudian juga bisa untuk menghilangkan apabila terdapat bintik-bintik. Selain itu, apabila proses pengekliran jeda 2 hari atau 3 hari itu wajib diamplas terlebih dahulu supaya hasil pengekliran bisa maksimal, clear bisa melekat dengan sempurna dan tidak mudah meleleh. Untuk jeda waktu dari clear dasar ke proses pengekliran finishing, biasanya saya jeda waktunya minimal 2 hari. Tetapi kalau pas saya sibuk banyak pekerjaan, terkadang sampai jeda 5 hari. Oh ya, untuk proses pengamplasan ini jangan ditekan ya. Takutnya apabila proses pengamplasannya ditekan, nanti kandas sampai mengenai cat. Setelah proses pengamplasannya selesai, kemudian dicuci, yang selanjutnya proses finishing. Untuk pengeklirannya ini, saya menggunakan clear coat Dana Gloss yang tipe flash clear, tetapi untuk thinnernya saya menggunakan dari produk Velcoat yang slow. Untuk perbandingannya, clear 4, hardener 1, dan thinnernya 3. Untuk pengekliran diusahakan jangan menggunakan thinner yang asal-asalan ya. Kalau saran saya pakai thinner PU. Dari produk apa aja boleh, yang penting thinner PU. Untuk tips pengekliran supaya hasilnya bisa maksimal, bisa halus, tidak ngulit jeruk dan tidak mudah meleleh, penyemprotan diawali tipis-tipis terlebih dahulu dari pinggir hingga ke semua bidang. Untuk tutorial pengeklirannya yang lebih jelas atau lebih detailnya, teman-teman silakan cek link yang ada di deskripsi. Untuk linknya sudah saya sediakan. Setelah di lapis yang pertama ini, kita semprotkan merata ke semua bidang. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu 10 menit atau 15 menit. Kemudian kita lanjutkan proses di lapis yang kedua. Oke teman-teman, inilah hasil pengeklirannya menggunakan clear coat Dana Gloss dan thinnernya menggunakan thinner Velcoat.
Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.